Salam olahraga. Inggris berhasil melewati perlawanan alot Swiss dalam duel perempat final Euro tahun 2024. Sabtu 6 Juli tahun 2024, kali ini, pasukan Gareth Southgate membungkus kemenangan 5-3 di babak adu penalti. Pertandingan di Dusseldorf Arena memang diprediksi bakal berlangsung sengit. Inggris yang tampil pas-pasan sejak fase grup, harus berhadapan dengan Swiss, tim kejutan di Piala Eropa tahun 2024. Laga lebih banyak terkunci di lini tengah. Kedua tim bermain di level yang setara. Swiss sempat unggul lebih dahulu lewat aksi Brel Embolo pada menit 75, tapi Inggris dengan cepat menyamakan kedudukan melalui Bukayo Saka pada menit 80. Skor 1-1 bertahan hingga akhir 90 menit. Babak tambahan 2 kali 30 menit juga tidak menemukan gol penentu. Laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Inggris pun keluar sebagai pemenang dengan skor 5-3. Kemenangan ini mengantar Inggris ke babak semifinal Euro tahun 2024. The Three Lions bakal berhadapan dengan Belanda.